Sebanyak 9 relawan Prabowo Gibran Kabupaten Ponorogo di pemilihan Presiden Pilpres beberapa bulan lalu menggelar tasakuran dan halal bihalal bertempat di gedung PGRI Ponorogo. Disampaikan Agus Setiaji, Ketua Relawan Prabowo Gibran Kabupaten Ponorogo, bahwa dalam acara tasakuran dan halal bihalal ini setidaknya ada 9 relawan Prabowo Gibran yang hadir, yakni Bolone Mase, Bolo Gibran, Projo, Pendowo Limo, Pendowo Ponorogo, HKTI, Kakang Prabu, Relawan Indonesia Maju, dan Garuda Merah. Dia menambahkan bahwa acara tasyakuran kemenangan Prabowo Gibran ini bertujuan untuk merayakan kemenangan serta menyatakan komitmen untuk terus mendukung pemerintahan Prabowo Gibran untuk membawa Indonesia lebih maju ke depannya, yakni dengan menuju masa depan yang lebih baik dan di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran yang diamanahkan oleh rakyat. Doa terbaik Prabowo Gibran yang akan mengemban amanah rakyat untuk menggerakkan roda pemerintahan ke depannya, terang Bimo Aji kepada awak media yang hadir. Agus Setiaji atau dipanggil Bimo Aji juga menyampaikan bahwa 9 relawan ini juga akan siap mendukung Sukiri Sancoko maju kembali menjadi Bupati Ponorogo yang akan datang. Untuk itu, sesuatu yang sudah baik ini hendaknya didukung dan dilanjutkan ke periode berikutnya. Dari teman-teman relawan ini, kata Bimo Aji, ke depan akan bergabung untuk mendukung Sukiri Sancoko maju kembali pada Pilkada Ponorogo tahun 2024. Dalam kesempatan itu, mereka juga mengapresiasi perjuangan Bupati Sukiri Sancoko saat ini yang telah berupaya keras untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Ponorogo yang lebih baik dan lebih hebat lagi. Banyak hal yang sudah dikerjakan, lanjut Bimo Aji, seperti pembangunan infrastruktur, menambah fasilitas dan mempercantik telaga Ngebel, pembangunan tata ruang kota, dan juga membangun wisata yaitu Monumen Reog di Sampung. Ini merupakan bukti nyata komitmen Sukiri Sancoko dan Lisdiarita dalam membangun Ponorogo yang lebih baik dan lebih hebat, tandasnya. Dalam acara puncak tasyakuran dan halal bihalal, relawan Prabowo Gibran ini terlihat berfoto bersama dan menyampaikan yel-yel bersama, sekaligus menyerahkan 9 tumpeng kepada masing-masing ketua relawan Prabowo Gibran. Selamat malam saudara-saudaraku media massa maupun media cetak, bahwa di sini saya sebagai koordinator relawan Pak Prabowo dan Mas Gibran mengadakan syukuran kemenangan Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Dengan adanya syukuran kemenangan ini, yang pertama supaya bisa Bapak Presiden kita ini bisa mengemban amanah yang diharapkan oleh masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya yang kedua bagaimana bisa menjalankan roda pemerintahan yang luar biasa untuk menuju Indonesia maju atau Indonesia luar biasa. Yang kedua, dari sisi relawan yang ada di Ponorogo, kedepannya Ponorogo juga mengacu dari pemerintahan pusat, Ponorogo juga hebat, bisa meneruskan perjuangannya bupati-bupati yang sudah ada di sekarang ini, supaya Pak Bupati sekarang ini bisa melanjutkan apa yang dicita-citakan masyarakat Ponorogo yang selama ini sudah membangun yang luar biasa, baik dari telaga Ngebel, jalan-jalan, juga wisata yang ada di Sampung, monumen Reog yang ada di Sampung itu sangat luar biasa, yang dikagumi dari seluruh masyarakat dunia. Mengapa? Karena Bupati kita sangat luar biasa ini. Kami harapkan dari semua relawan-relawan yang ada di Ponorogo, khususnya masyarakat Ponorogo, bisa mendukung kembali untuk kemajuan Ponorogo dan meneruskan pembangunan-pembangunan yang ada di Ponorogo ini. Dari Ponorogo, Anang Sastro, JGTV.